Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram, yaitu Torik jalan-jalan ke Malaysia. Masya Allah, alhamdulillah. So, di sini mungkin ya saya barusan melihat sekilas ini ada budak-budak atau anak-anak kecil yang membuat vlog, guys, dan dia jalan-jalan ke Malaysia. Jadi saya aja gede gitu kan belum ke sana. Ya Allah. Oke, langsung saja, guys, kita play videonya. Let's go. Halo, guys. Halo. Malaysia. Jadi wow. Mau ke bandara. Udah ikutin video terus ya, jadi skrip, guys. Sampai di bandara, guys. Oke. Wow. Oke, jadi nama channelnya adalah AA Torik 15 ya. Jangan lupa untuk di support, guys, like, share, komen dan subscribe-nya ya. Wow, keren sih. Kita mau bajunya juga mau. Keren nih. Jadi kita mau. Wow. Wow, sepatunya adik Torik ini mantap. Belum. Mau makan nasi kandar. Oh. Antrin Umi ya. Iya, makan doang. Makan doang ke Malaysia, guys. Ya Allah. Wow. Haha. Budak-budak, ya kan. Oke. Okay. Guys, udah sampai di Malaysia, jadi udah bandara Malaysia. Lihat. Oke. Kita mau ke hotel nanti. Di hotel. Air train. Hari ini aku lagi nunggu kereta ke bandara satu lagi. Oh. Sampai selanjutnya lagi belum dan skip dulu lagi dan. Oke, berarti lanjut kemana ya dia? Oke. Oh, ambil koper ya. Halo, guys, hari ini aku udah sampai di hotelnya. Nih, lihat tuh, lihat. Aku mau mandi dulu, abis mandi sehat. Comel banget sih. Besok aku akan jalan-jalan. Oke. Okay. Besok lagi. Sampai ketemu. Alright. Pagi, Tori. Pagi. Mau kemana? Mau jogging. Yuk. Oke. Malaysia pagi-pagi pakai ini pasti banyak orang. Hah? Kita mau apa nih? Mau lari yuk sini. Oke. Menyenangkan sekali, guys, ya. Wow. Oke, ini sekarang udah siang, mau makan dulu, guys. Macam-macam pernah tengok ini, kan? Yuk. Namanya Iskandar. Oh, ini tempat restoran yang Kez in KL juga makan di sini ya, guys. Kita juga pernah buat kayaknya di sini. Kalau nggak salah itu ya. Ini nasi kandarnya enak katanya. Aku belum pernah makan juga sih, guys. Baru kali ini. Oke. Kita mau lihat. Coba aku mau pesan dulu, yuk. Ikutin ya. Wow. Oh my god. Ini acar ya. Oh, bersantan, guys. Lezat ini, enak banget pasti. Hah.
Ini bikin ngiler aja. Oh my god. Wow. Wah, enggak direview ya. Kenapa orang di Malaysia pakai jaket balik? Di Indonesia juga ada. Halo guys. Hari ini aku lagi di Taman KLCC. Oke. Kolam buat anak-anak. Oke, ada itu nih. Tuh. Keren. Itu ada ikan paus. Nah. Oke. Suasananya enak ini banget ya. Taman KLCC. Ini KLCC loh guys. Di tengah-tengah kota gitu kan. Bisa ngapain aja, main sepeda. Bener. Gak bohong aku guys. Dah, sampai ketemu besok lagi. Dah. Oke. Lompat. Oh, enggak di syuting, guys. Oke. Oke, ini tempat minum tadi tuh. Oke. Ini asik banget sih. Wow. Menyenangkan, guys. Buat anak-anak ini pasti menyenangkan sekali ya. Karena ada fasilitas yang seperti ini. Alright. Wow. Wah, ini kalau apa namanya tuh? Tahun baru Cina, ini ramai banget di sini kayak kemarin itu ya. Oke, es krim Turki. Halo guys, ini aku mau ke taman kemarin lagi. Karena Aisyah kemarin kasihan banget tidur. Nah, sekarang pagi-pagi aja. Dan gak terlalu rame. Oke. Kita lagi menuju sana. Oh, kaget. Kaget, Aing. Wow, keren. Ya. Oke, sholat Jumat. Berapa wangi banget. Oke. Ini hotelnya Tribeca. Oh, nama hotelnya Tribeca. Mungkin ini di dekat KLCC ya. Berarti tariknya perdana ya, sholat Jumat di Malaysia. Oke. Okay. Oh, ada kipas-kipasnya ini ya, baru tahu mobil ada. Jam setengah dua. Oh. Kejap guys, jam setengah dua ternyata ya. Saya kira sama di Indonesia istilahnya jam setengah 12 atau jam 12 baru mulai. Ternyata di sana itu jam setengah dua guys, ya Allah. Baru tahu. Oke. Okay. Masya Allah masih lowong. Jadi sekarang Torik mau naik MRT karena tadi habis pulang Jumatan, kita nggak dapat
Okay. Mobil nggak tahu deh, tadi taksi nggak ada yang mau ngambil, nggak tahu mungkin karena lagi traffic banget ya. Nah, ini kita lewat IKEA ke MRT-nya. Nanti kita turun ke bawah. Oke. Okay. Kita lagi nungguin. Akhirnya. Wow. Kita lagi nungguin taksi Grab. Sudah lama sih. Nah, ini mobilnya. Iya, baru lagi nongkrong. Oke. Datang ya Allah. Wow. Ini yang vlog Abang Iwan, ada juga macam ini guys. Beh lah. Ya udah mau pulang. Ya cepet banget ya. Cuman mau makan nasi kandar katanya. Azik sih. Wow. Oke. Okay. Oke. Okay. Wow, menyenangkan sekali guys. Ya Allah, jadi kebayang gitu kalau saya nanti kesana bersama keluarga gitu kan. Tapi masa cepet banget kayak gini ya? Oh my god. Kita ini mau pulang ke rumah dulu. Bagaimana tadi torik di pesawatnya? Panas tuh habis. Panas? Enggak. Silau ya? Capek gak sih? Naik pesawat lama? Iya, lama kah? Bosan. Oke. Okay. Oke okay, guys, udah selesai ini guys. Halo guys. Udah sampai di Indonesia. Tori 12 ya. Di like dan di share dan di subscribe. Oke. Okay. Oke okay guys, ini channelnya Adik Torik tadi. Jangan lupa untuk di subscribe ya guys. Kita subscribe dulu dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya juga agar setiap upload video Adik Torik ini kita bisa tengok macam tuh guys. Oke. Okay. Oke okay guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi jalan-jalan ke Malaysia Torik ya. Wow, keren banget sih. Awalnya cuma bilang mau makan nasi kandar aja, habis itu pulang lagi guys. So ini memang keren banget sih. Ya mungkin nggak tahu juga ini sudah mencicipi ataupun sudah pernah makan nasi kandar, atau mungkin istrinya orang Malaysia, saya juga kurang tahu, wallahualam ya. Dan di sini kita bisa melihat guys bagaimana budak-budak, istilahnya anak-anak di sini senang gitu ketika ke Malaysia. Mereka bisa istilahnya ada taman, fasilitas taman, sama halnya di Jakarta juga ada seperti itu. Dan ya enak aja sih, istilahnya kalau di bandar di tengah kota itu banyak taman-taman yang istilahnya ramah anak gitu. Kita bisa mengajak anak-anak kita untuk jalan-jalan, untuk istilahnya jogging juga bisa, untuk main juga bisa. So itu sangat-sangat menyenangkan sekali. Apalagi istilahnya jalan-jalannya kalau di negara luar, istilahnya di Malaysia ataupun negara-negara lainnya, itu pasti berbeda dengan di Indonesia. Berbedanya adalah suasananya gitu kan, orang-orangnya juga pasti berbeda seperti itu. Dan itu sangat bagus untuk perkembangan anak kita, jadi untuk sosial anak kita. Kayaknya seperti itu yang saya tangkap. So itu saja video kali ini guys. Gimana menurut teman-teman sekalian? Jangan lupa untuk komen di bawah. Dan saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya channel saya dan juga AA Torik 15. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.